Okey, malam ni kita doa dengan doa setelah Ramadan. Apa ni, Ya Allah? Apakah kopiah je lah, ya? Kita doa sebelah Ramadan. Malam ni dah masuk sebelah Ramadan dan kita dapat fadilat solat tarawih sebelah Ramadan, malam sebelah Ramadan. Okay, doa dia macam ni. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, tanamkanlah dalam diriku kecintaan melakukan kebaikan dan membenci terhadap perbuatan maksiat serta kefasikan. Jauhkan aku daripada kemurkaanmu dan dari seksaan api neraka. Dengan pertolonganmu, wahai Allah, penolong orang-orang yang meminta pertolongan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin ya Rabbul Alamin. Okay, saya ulang lagi sekali doa dia, doa 11 Ramadan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, tanamkanlah dalam diri kami kecintaan melakukan kebaikan dan membenci terhadap perbuatan maksiat serta kefasikan. Jauhkanlah kami daripada kemurkaanmu dan dari seksaan api neraka. Dengan pertolonganmu, wahai Allah, penolong orang-orang yang meminta pertolongan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin ya Rabbul Alamin. Bulan Ramadan, bulan meminta pertolongan daripada Allah. Okey. Kita berdoa dengan Allahumma, kita berzikir Allahumma ya akhir, ya akhir, ya akhir. Lepas tarawih, lepas isyak, lepas tarawih ni 100 kali Allahumma ya akhir. Allahumma ya akhir, dah habis doa zikir. Dan kita doa dengan doa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, dengan menadahkan tangan-tangan kami ini kepadamu, kami mengharapkan rahmatmu. Sesungguhnya rahmatmu adalah luas dan meluasi segala sesuatu. Ya Allah, kami beriman kepadamu, kewujudanmu dan kebesaranmu. Engkaulah yang maha agung dan maha segala-galanya. Ya Allah, ya Mutakabbir, Tuhan yang maha megah, Engkaulah berhak untuk memiliki sifat tersebut kerana tidak ada yang lebih hebat daripada Engkau. Mahaka, jauhkanlah kami daripada sifat bermegah-megah hingga menyebabkan kami berhak menerima kemurkaanmu. Ya Allah, Tuhan, ya Allah, ya Khalik, Tuhan yang Maha Pencipta, ciptakanlah untuk kami yang terbaik. Ciptakan bagi kami mengikut apa yang kami perlukan. Ciptakanlah kesempurnaan pada diri kami. Ya Allah, ya Bari yang Maha Pembuat, buatkanlah untuk kami apa saja yang baik untuk kami di dunia dan di akhirat, dan jauhkan daripada kami segala apa yang akan membinasakan kami. Ya Allah, ya Majid,
Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan menggunakan sebahagian daripada nama-namamu yang terbaik, kabulkanlah permintaan kami. Engkau telah menjanjikan akan mengabulkan permintaan sesiapa yang berdoa dengan menggunakan nama-namamu. Kabulkanlah permintaan kami, ya Allah. Janganlah engkau sia-siakan doa kami. Kami beriman kepadamu, beriman kepada nama-namamu dan beriman kepada sifat-sifatmu yang agung. Tiada Tuhan melainkan hanya engkau. Tiada yang berkuasa melainkan hanya engkau. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassallallahu ala nabiyyikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbul alamin. And that's all. Okay, kita teruskan sedikit. Allahumma ya akhir, ya akhir, ya akhir. Satu sekali last before to go to bed. Okay, that's all I think. Bye, good night.